sebagai kameramen, Ananda Dwi Tasya sebagai editor, Jihan Apriliani sebagai editor, Wahyuni Awalia sebagai tim kreatif, dan Ilham Ramadhan sebagai kameramen. Adapun Bapak Riana Alimuddin sebagai pembina. Kami tim ekstensi multimedia, Posko Batu Lampar, Kabupaten Tasikmalaya. Ayo ikuti perjalanan kami. Ciao. Sekarang kami baru saja sampai di Batu Mahpar, Kabupaten Tasikmalaya. Sudah terlihat rekan-rekan kami sedang mempersiapkan kameramen untuk melakukan ekspedisi tersebut. Sekarang kami akan langsung menuju lokasi objek wisata Batu Mahpar, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang kami sudah berada di objek wisata Batu Mahpar Tasikmalaya. Dan katanya di sini terdapat 4 air terjun, 2 batu yang terhampar sangat lebar, dan ada juga rumah pohon serta batu yang berbentuk kepala naga. Nah, langsung saja kita buktikan. Dan inilah batu yang terhampar. Cikal bakal batu terhampar ini dulunya sungai yang dasarnya batu yang sangat lebar. Kira-kira panjang batu terhampar ini kurang lebih 400 meter. Bisa dibuktikan dengan adanya aliran air dan kita bisa lihat air ini sangat jernih. Nah, sekarang kami akan menuju spot kedua dan ketiga, yaitu gua dan 4 air terjun. Dan katanya gua ini memiliki aura supranatural bagi sebagian orang. Yaitu Curug Niagara Sunda. Kira-kira ketinggian curug ini kurang lebih 15 meter dengan intensitas air yang sedang-sedang saja. Cuaca di curug ini sangat sejuk untuk dinikmati. Nah, sekarang kami sudah berada di Gua Putri Nur Karomah. Bagi perempuan yang haid dilarang masuk ke gua ini. Dan bagi yang untuk ingin masuk ke gua ini harus berpakaian sopan dan alas kaki dibuka. Ciri-ciri gua ini seperti tempat beribadah, yaitu masjid. Terlepas dari semua itu, tim tidak tahu apa-apa tentang asal-usul gua ini. Tim hanya memberikan informasi kepada pemirsa. Nah, sekarang kami sudah ada di lokasi Curug Manawi dan Curug Kahuripan. Di sini terdapat butiran-butiran air yang menyatu
Curug Mahkota. Dan di sini airnya langsung bawahnya dibuat kolam buatan yang terdapat ikan-ikan di dalamnya. Oke, selain di sini juga terdapat batu yang relief-reliefnya berbentuk kepala manusia, kepala buaya, dan kepala ular naga seperti gambar. Kami tidak tahu apakah batu-batu ini buatan manusia atau dari alam. Yang jelas, itu masih pertanyaan bagi setiap pengunjung. Demikianlah perjalanan tim ekspedisi multimedia ini di episode Batu Mahpar Tasikmalaya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Bye! Satu. Nah, sekarang kami akan menuju ke spot ketiga dan keempat.